calon mahasiswa baru Uni Muda Sorong. Penerimaan mahasiswa baru Uni Muda Sorong telah dibuka loh. Kalian tahu nggak sih kalau Uni Muda Sorong memiliki akreditasi institusi perguruan tinggi dengan peringkat B baik sekali? Selain itu juga, Uni Muda Sorong merupakan perguruan tinggi negeri dan swasta terbaik pertama se-Papua Barat tahun 2020. Saat ini, Uni Muda Sorong memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saat ini, Uni Muda Sorong menjadi perguruan tinggi swasta dengan jumlah program studi terbanyak di kawasan Indonesia Timur. Oh iya, untuk pendaftaran bisa kalian lakukan secara online dan offline loh. Untuk pendaftaran secara online, kalian bisa mengunjungi website kami di pmb.unimudasorong.ac.id. Untuk pendaftaran secara offline, kalian bisa langsung aja datang ke kampus kami di hari Senin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Untuk konsultasi, kalian bisa menghubungi call center di bawah ini. Kalian juga bisa kepoin Instagram kami di @unimudasorong dan Facebook kami di Uni Muda Sorong. Kami tunggu ya kedatangan kalian.